Kita, aku yang tanya Ustazah, Ustazah macam okey ke ni? Ustazah macam mana Ustazah? Semua tanya Ustazah, Ustazah, Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Sampai Allah. pukul 4 pagi. Dia tak bagi saya tidur lah, Zizi. Apa yang tak ada soalan dia, Zizi? Ha? Apa soalan dia? Ui, soalan bukan dia... apa tau, bukan apa. Sebab kita nak tahu yang orang tu memang untuk kita kadang-kadang confused tau. Ramai yang confused. Kawan-kawan saya ramai yang confused. Sebab maksudnya yang tarik tali satu hal, lepas tu yang dah nak nikah, lepas tu ada orang kacau. So macam mana? Apa soalan kat Ustazah yang buat you rasa betul-betul yang Yusuf lah orangnya? Uish. Ustazah, macam mana dulu mula-mula aku tanya tu? Ustazah tanya macam siapa dia cakap kan? Siapa dia ni? Nak tengok gambar dia cakap. Tengok gambar, tengok gambar. Lepas tu aku bagi dekat Ustazah Instagram Yusuf. Lepas tu, oh Masya Allah dia cakap handsome, dia cakap tengok, cakap, oh okay, dia cakap. Lepas tu aku cuma minta Ustazah ni waktu itu, aku tak walau-walau tu aku cakap macam, Ustazah tolong buat istikharah. Aku cakap begitu. Dia nak kahwin. Ustazah ni kena buat haram. Ustazah ni Sebab aku cakap dengan Ustazah, Ustazah, kalau aku yang buat istikharah, nanti dia berat sebelah, aku bilang. Jadi baik Ustazah yang buat istikharah. Lepas tu jual mahal, Ustazah jual mahal mula-mula. Dia kan suka membuli aku kan, Ustazah suka membuli aku. Jadi aku minta Ustazah buat istikharah. Lepas tu aku minta selalulah Ustazah bagi tahu macam mana persiapan, apa semua, nak kahwin. Tapi Alhamdulillah daripada awal tu memang aku tak ada rasa macam pertikaian pun pasal Yusuf ni. Aku tak ada macam macam tertanya-tanya okey ke dia ni, macam betul boleh ke dia ni membimbing aku, macam sebab aku rasa macam benda tu boleh ni, jalan je macam tu, jalan je. Allah dah bagi jalan tu, so aku jalan je. Cuma aku perlukan bimbingan daripada orang-orang yang tahu pasal hal ni kan. Contohnya macam Ustazah Azmi, sebab tu aku tanya dia sampai pukul 3 pagi bercerita hal rumah tangga. Ada. Wow. Taza, betul ke maksudnya kalau itu jodoh dia, maksudnya jalan dia mudah? Kalau susah tu maksudnya bukan jodoh kita. Betul ke macam tu? Tak adalah, maksudnya kita tak bolehlah nak meletakkan itu sebagai satu fakta.